pergelaran Piala AFF telah usai yang dimenangkan skuad Thailand. Indonesia sebagai runner-up, akan tetapi beberapa timnas Indonesia menjadi sorotan dunia sepak bola, dikarenakan beberapa pemain memiliki nilai transfer yang sangat fantastis. Berdasarkan data dari Transfer Market, gaji pemain yang diterima mencapai miliaran rupiah. Inilah 5 daftar pemain timnas yang memiliki nilai transfer fantastis. Nomor 5. Rahmat Irianto atau disapa akrab Rian. Pria kelahiran Surabaya, 3 September 1999 yang bermain untuk klub Persebaya Surabaya itu ditaksir memiliki harga pasar mencapai 5,21 miliar rupiah. Ia mampu menyumbang 2 gol saat Indonesia menumpas timnas Kamboja 4-2 pada laga perdana grup B Piala AFF 2020. Nomor 4. Pratama Arhan Alif Ritai, kelahiran 21 Desember 2001, adalah pemain sepak bola profesional Indonesia yang bermain sebagai bek kiri untuk klub Liga 1 PSIS Semarang dan Indonesia. Dia paling dikenal karena kemampuan lemparan panjang dan tendangan bebasnya. Pratama Arhan, ia telah mengemas 2 gol plus 3 assist untuk timnas Indonesia di Piala AFF 2020. Harga pasar Arhan kini sama dengan 2 rekannya di timnas Indonesia, yaitu Evan dan Ezra, yaitu 5,65 miliar. Nomor 3. Ezra William lahir 22 Oktober 1997 di Amsterdam, Belanda, seorang pesepak bola profesional Indonesia yang bermain sebagai penyerang untuk klub Persib Bandung dan timnas sepak bola Indonesia. Tercatat memiliki nilai pasar yang sama dengan Evan Dimas, yaitu 5,65 miliar rupiah. Ezra William bahkan memborong 2 gol di Piala AFF 2020, termasuk membuka keran gol pada menit ke-11 saat melawan Singapura di semifinal Liga E. Posisi kedua sebagai pemain Indonesia termahal ditempati Evan Dimas, lahir 13 Maret 1995, adalah pemain sepak bola profesional Indonesia yang bermain untuk klub Liga 1 Bayangkara pada posisi gelandang. Evan Dimas, kapten utama timnas Indonesia di Piala AFF 2020 itu memiliki nilai pasar mencapai 5,65 miliar rupiah. Nomor 1. Asnawi Mangkualam Bahar, lahir 4 Oktober 1999, adalah pesepak bola profesional Indonesia yang saat ini bermain untuk klub dari divisi K-League 2, Ansan Gruners, Korea Selatan, dan tim nasional sepak bola Indonesia sebagai bek kanan dan gelandang bertahan. Asnawi pemain timnas Indonesia yang paling mahal di Piala AFF 2020. Bek sayap andalan Indonesia itu disebut memiliki nilai pasar mencapai 6,52 miliar rupiah. Nilai pasar Asnawi saat ini diketahui melonjak 2 kali lipat dibanding saat ia membela PSM Makassar, yaitu sekitar 3,48 miliar rupiah.